Pun siap ngaji tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا بَعْدَ. Saudara-saudara, ikhwan, rekan-rekan, teman-teman dan sahabat yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang juga mudah-mudahan selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari yang sangat cerah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih beri kita waktu, beri kita kesempatan, beri kita kesehatan lahir batin. Dan tentu nikmat terbesar adalah kita masih diberi keimanan, taufik dan hidayat menjadi seorang muslim yang mudah dan aman beribadah. Merupakan kenikmatan terbesar yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Tugas kita adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu salah satu bentuk syukur itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Alhamdulillah pagi hari ini kita insya Allah melakukan salah satu ibadah, yaitu belajar bersama. Talabul ilmi fariyadhatun ala kulli muslim. Semoga ibadah kita pagi hari ini betul-betul ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi amal saleh kita yang membawa kebaikan dunia akhirat dan menjadi sarana mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Serta semoga apa yang kita kerjakan pagi hari ini, belajar bersama pagi hari ini, bagian dari man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan ia dengan sebab itu jalan menuju surga. Baik jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir yang kita baca bab fadlul zikr, keutamaan zikir, sampai yang sebelah mana ya? Halaman pinten, Mas? Yang asli. Yang asli 35. Itu sudah atau belum? Sudah. Paragraf ke hadis, masuk hadis. Oh, baik. Berarti hadis qudsi itu ya? Sudah dibaca itu? Belum. Baik, kita baca dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaqulu Allah taala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku berdasar persangkaan hambaku kepadaku.
Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya selama dia berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika ia berzikir mengingatku dalam hatinya, maka aku pun akan mengingat ia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika mereka berzikir kepadaku di tengah-tengah banyak orang, maka aku pun akan mengingatnya di tengah sekumpulan orang atau banyak orang yang lebih baik daripada kumpulan mereka, yaitu para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Jika ia mengingatku, bukan mengingatku, mendekatkan diri kepadaku satu apa ini? Satu kilang. Apa satu kilang? Satu sejengkal. Ah, sejengkal itu. Satu jengkal. Mulai harus mencari kata yang pas. Satu jengkal, maka aku, kata Allah, taqarrabtu ilaihi dhira'an. Satu hasta, satu dhira. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a. Jika hambaku itu mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku, kata Allah, mendekatkan diri kepadanya satu depa. Apa satu depa? Bahasa Jawa ini nama satu depa. Lengan lebih lah satu depa. Wa in atani yamshi ataitu warwalatan. Jika ia mendatangiku sambil berjalan biasa, maka aku, kata Allah, akan mendatanginya sambil berjalan cepat. Begitu. Ini hadis qudsi, dan hadis ini sahih Bukhari Muslim. Di dalam riwayat yang lain, dengan redaksi innallaha ta'ala yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku, maka baik-baiklah selalu kita berprasangka kepada Allah, hendaknya selalu berhusnudzan kepada Allah, jangan bersu'udzan. Apa yang Anda pikirkan itu yang Anda dapat, karena begitulah Allah akan memberi sebagaimana yang kita pikirkan. Maka optimislah, Mas Dedi. Lu kok lo lah, mesti kan optimis kok lo. Gih, ngono lo. Mas Teguh, optimis Mas Teguh. Iya, berhusnudzan sama Allah. Mas Tejo, optimis. Berhusnudzan sama Allah. Aku sudah apa tenang, aku ngono. Nah, ini berarti apa tenang. Optimis, nah, kalau itu yang bicara Mas Nur, Mas Haris, ya rojo ono mendingin, jangan abot awain. Mas Tejo, Mas Teguh, ending-ending. Siap, insya Allah, gitu loh. Siap. Nah, jadi orang kok lemes loh, saya juga lemes. Kemperinget loh saat ini. Ada yang bergembira, ada yang bergembira tapi bawaannya sedih. Bergembira karena melihat saudaranya bergembira. Gak apa gitu? Ketemu teman, assalamualaikum, salam, senyum, gembira. Tapi sedih. Karena seluruh aku si jiwa urung. Sedih. Loro bisa, si jiwa urung, ya Mas Ahmad. Siap, kita bersaing. Loh iya. Jeneng podo. Aku menang tuwo. Menang. Saya menang brew. Loh, urusan itu bukan masalah brewok tidaknya. Loh, ada usah berserah brewok loro. Ngene apa nggih? Woi. Ora metu brewok. Jadi jangan merasa hebat kalau brewok. Gitu. Yo no, saya ada teman brewok. Loro bisa.
alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Wid. Mudah-mudahan pagi hari ini juga ikut. Baik, kita lanjut ya. Jadi kita berhusnuzan sama Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi dalam segala keadaan apapun. Bahkan andai pun kita sedang dalam kondisi terpuruk paling bawah deh. Mungkin secara perhitungan manusia wis abot. Ya enggak? Berat. Contoh Nabi yang lama menderita sakit sinten? Nabi Ayub alaihissalam. Secara perhitungan manusia ya sama. Nabi yang sampai tua renta istrinya divonis apa namanya mandul, sudah secara logika manusia enggak punya putra, masih siapa? Siapa? Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nabi yang secara perhitungan wis cetole wis ora mungkin iso urip, ditelan ikan winang samudra dalam unek bengi sisa cetol wis abot secara perhitungan manusia. Tapi mereka adalah orang-orang pilihan yang senantiasa berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, optimis dan berhusnuzan kepada Allah. Sesuatu yang secara logika gak logis, si akal gak masuk akal mas. Bisa tidak? Bisa. Salah satu sebabnya apa? Husnuzan sama Allah, berharap sama. Mengapa? Karena Allah maha kuasa, Allah yang menentukan. Jadi jangan merasa sedih, iya aku surah brewok cili gitu, orang mulai-mulai. Belum saja, belum saja. Jangan khawatir. Ya. Jadi ini penting banget ya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apapun tuh, bahkan ketika seseorang misalnya yang merasa dirinya wis wong sing paling dosa, wong sing paling uelek sandonya wis. Mungkin dia sadar diri karena banyak maksiat kepada Allah. Tidak boleh itu putus asa kepada Allah. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala pula dalam hadis qudsi, "Inna rahmati ghalabat atau sabaqat ghadabi." Rahmatku kata Allah mengalahkan atau mendahului murkaku. Itu orang yang kata Allah paling jahat lah di dunia, orang paling jelek di dunia. Kalau dia bertobat, Allah terima tobat. Apalagi sekedar belum saja. Kemudian padahal masyaallah gagah-gagah. Brewok-brewok masyaallah. Atau jangan-jangan penakut. Ada orang lihat brewok Anda takut, jenengan yang malah takut pada makhluk yang tidak punya brewok. Tapi begitu nggih. Di dalam riwayat yang lain dengan tadi tambahan in khairan fa khairun laini, ada tambahan penjelasan tadi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku kata Allah menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik kepadaku Allah, Allah pun akan memberikan kebaikan kepadanya. Wa in syarra fa syarra. Kalau dia beranggapan berprasangka buruk, ya wis salahmu dhewe. Kalau Allah memberikan keburukan kepada anda, mengajari kita supaya apa? Berhusnuzan kepada Allah. Berarti apa ini? Mengagungkan Allah. Karena apa? Allah maha kuasa. Kalau anda suzon sama Allah, berarti anda apa? Menilai Allah itu dengan logika dangkal, logika sempit anda. Orang mungkin Allah hidup, orang mungkin, mungkin Allah maha kuasa. Jangan membandingkan dengan kemampuan anda. Paham ya? Jadi kalau orang berhusnuzan kepada Allah, berarti dia ma'rifatullahnya betul-betul mantap, sempurna. Dia paham betul siapa Allah, Zat yang maha As-Samad, yang maha sempurna dari seluruh sisi, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha mengetahui, yang maha rahman, yang maha rahim. Semuanya sifat-sifat kesempurnaan itu dimiliki oleh Allah. Kalau ada seseorang yang suudzon sama Allah, sadar atau tidak, langsung atau tidak, dia meremehkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang penting mengenal Allah. Makanya orang muslim tidak boleh putus asa. Orang putus asa itu karena enggak kenal siapa Allah. Contoh misalnya, kalau kita melamar sekali, dua kali ditolak, oh seorang harapan. Itu karena ya dia, tapi kalau kita sama Allah masih ada. Makanya yang berputus asa itu hanya orang-orang kafir. Orang muslim pantang berputus asa. Enggak boleh ya.
Jadi begitulah manfaat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau kita dalami al-asmaul husna. Di samping itu nama-nama Allah yang maha indah, maha bagus, maha sempurna, itu mengandung sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maha tinggi, maha mulia. Lah kalau sudah tahu seperti itu, mengapa Anda pesimis? Mengapa Anda putus asa? Tidak boleh dong. Apalagi ada kalimat tadi, inna rahmati ghalabat ghadab. Rahmatku, kata Allah, mengalahkan murka. Begitu ya. Berikutnya, bahwa arti dari persangkaan hambaku kepadaku ketika kita memohon, ketika kita berdoa, ketika kita mengharap, hendaknya kita optimis Allah mengabulkan doa kita, Allah memberi permintaan kita, Allah akan menolong kita, termasuk kita umat Islam saat ini. Sebagian orang, wah, abjad kita, wah, pokoknya umat Islam terpuruk. Jangan ngomong begitu, itu bagian dari ungkapan-ungkapan putus asa, pesimis, langsung atau tidak, sadar atau tidak. Namanya orang di sana itu karena di bawah, iya enggak? Di bawah dulu baru naik. Ingat perjuangan orang-orang hebat termasuk para nabi dan rasul. Secara sunatullah begitu, mengalami proses perjuangan, bahkan kadang-kadang dalam sampai mencapai titik terendah yang secara manusia tadi berat. Tetapi saat itulah orang-orang beriman itu tahu bahwa pertolongan Allah itu semakin dekat. Kapan? Ketika ujian, ketika cobaan itu sudah betul-betul terasa berat. Saat itulah ketika seseorang bersabar, dia tetap menjaga keimanan, menjaga tawakal, takwanya kepada Allah, Allah pasti kasih pertolongan. Dan lihat dalam sejarah orang-orang hebat, para nabi dan rasul, begitulah mereka. Logika sederhana sekarang. Apa mungkin menurut manusia ini, Nabi Musa alaihi salatu wasalam beserta orang-orang yang beriman kepada beliau sudah di depannya siapa? Apa di depannya? Lautan. Di belakangnya pasukan Fir'aun yang tentu cetokalai menurut perhitungan kita. Dalam kondisi seperti itu, dengan tetap tawakal, optimis, beriman, bertakwa dan sabar kepada Allah, Allah kasih pertolongan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wis dicetok, dicemplung ke di geniang, molat-molat, berkobar-kobar, manusia pasti entek. Tapi tidak. Itulah ketika seseorang optimis, berharap, tawakal, pasrah kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikepung oleh pasukan sekutu, dalam kondisi enggak punya logistik, dalam kondisi terpuruk, wis. Ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang munafik, ada orang ahli kitab. Semuanya kumpul, ngepung. Bukan hanya ngepung kekuatan, tapi ngepung fisik. Gak bisa kemana-mana, logikanya wes. Tapi saat itulah sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, senantiasa husnudzan, berharap, arroja, optimis. Di satu sisi tawakal, pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seseorang memohon ampun, mungkin kelingan dosa ni zaman biyen, masyaallah. Dosa syirik dilakoni, dosa molimo mungkin pernah. Tapi berharaplah karena Allah Maha Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Orang kalau enggak kenal Allah, bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat seperti ini, mungkin akan putus asa. Tapi ketika melihat, mengetahui, oh ya Allah, Al-Afu, Zat yang Maha memaafkan, At-Tawwab, Zat yang memberi taubat, Al-Ghafur, Al-Ghafar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha pengasih, Maha penyayang, beda ya, dia akan optimis. Begitu. Maka di dalam hadis juga disebutkan, Ud'u'llaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin doamu diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah kita baca ya, bahwa setiap muslimah min muslimin yad'u'llaha bi da'watin laisa fihi ismun wa la qati'atu rahim illa ataahu Allahu iyyaha ihda thalath. Setiap muslim yang berdoa dengan catatan isi doanya
tidak ada dosa, tidak ada pemutusan silaturahim, pasti akan Allah kasih doanya itu. Tetapi pilihannya ada tiga. Pilihan ini ya terserah kepada Allah. Langsung kas dikasih, diganti dengan diselamatkan dari mara bahaya yang setimpal. Dan yang ketiga, disimpan nih, besok dikasih waktu kita pada hari kiamat. Jadi yakinlah, jangan meminta tapi sudah pesimis. Ini keliru, sudah salah sejak awal ini sih. Makanya harus betul. Kemudian setiap muslim hendaknya bersungguh-sungguh dalam berdoa, dalam mengharap, memanjatkan permohonan kepada Allah dalam keadaan mungkinan bi annallaha yaqbalu wa yaghfiru lahu. Dalam keadaan Allah pasti akan menerima dan mengampuni diri. Begitu pula ketika beribadah. Tentu bukan hanya harapan kosong ya, harapan yang diiringi dengan usaha. Ketika dia beribadah misalnya salat, dia berharap supaya Allah menerima ibadah salatnya. Tapi jangan sekedar mengandalkan Allah itu maha kasih, maha sayang. Bukan sekedar itu, tapi juga harus memenuhi usaha. Syaratnya, nek mau sholat ya, syaratnya dipenuhi. Yang sungguh-sungguh, ada rukunnya, ada wajibnya, tambah sunnahnya, tambah adabnya. Diusahakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan masing-masing. Jangan hanya berharap, tapi tanpa usaha. Begitu ya. Jadi ada usaha, meskipun tetap berharap optimis kepada Allah. Berikutnya, bahwa ketika seseorang berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, Allah lebih ingatnya kepada kita. Allah lebih mendekatnya kepada kita daripada kita usaha kita mengingat Allah, usaha kita mendekat kepada Allah, Allah lebih mengingat kita. Allah lebih dekat kepada kita. Kalau kita kepada orang lain belum tentu, kita sudah sungguh-sungguh tenanan belum tentu kadang dicuekin. Tapi Allah melipat gandakan. Kalau kita jalan kaki, Allah jalan cepat. Kita satu jengkal, Allah satu hasta. Kita satu hasta, Allah satu depan. Jadi Allah ternyata tadi kalimat inna rahmati ghalabat ghadabi betul. Bahwa kalau kita melakukan kebaikan sedikit saja, Allah balasnya banyak. Oleh karena itu dalam konsep Islam, setiap kebaikan itu minimal dibalas berapa? 10. Coba kita berbuat satu kebaikan, Allah kasih 10. Bukankah itu salah satu bukti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kalau sudah seperti ini, mengapa kita pesimis gitu? Mengapa kita putus asa? Ya orang-orang yang tidak paham saja yang putus asa, yang pesimis. Orang yang paham, orang yang ngerti pasti akan optimis dalam kondisi dan keadaan apapun. Jadi begitu nggih. Baik. Lanjut. Hadis berikutnya wa an Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu anna rajulan qala, bahwa ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam ini kok banyak banget. Tentu saya tidak mampu melakukan semuanya secara sempurna. Fa akhbirni bi syai'in atasabbatu ma atasabbatu bihi. Oleh karena itu perkenankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku sesuatu yang bisa aku kerjakan secara terus menerus. Kalau yang banyak ini kan, kalau terus menerus semuanya ya berat. Karena ada yang harus modal apa? Fisik yang kuat, berjihad, fisabilillah. Ada yang harus modal duit banyak, jihad. Ada lagi umroh, haji, zakat, infak, sedekah. Ya, itu butuh dana
banyak menikah lagi ya. Ya mas, kan butuh dana banyak itu. Kalau menikah sekali cukup sekali, ya enggak? Kalau 4 kali kan dananya 4 kali, berat. Kira-kira apa wahai Rasulullah yang bisa aku lakukan secara mudah, secara terus-menerus? Tentu saja kalau yang lain-lain ya ada, harus mau gak mau terus-menerus ya. Ada amalan-amalan yang mau gak mau dilakukan. Ini amalan lain yang supaya dia bisa menambah amalan dia. Qal, beliau menjawab, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaknya lisanmu, bibirmu, mulutmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena zikir tanpa modal bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Karena apa? Hanya modalkan lisan kita, bibir kita, mulut kita. Kita sudah bisa beramal. Meskipun barangkali tangan kita enggak bisa, kaki kita enggak bisa, tubuh kita enggak bisa, dana kita enggak bisa, yang lain enggak bisa deh, enggak mampu, tapi lisan kita tetap mampu melakukan ibadah yang mulia ini. Artinya dikerjakan secara terus-menerus. Kalau sholat, meskipun mungkin orang mau dan bisa sehari semalam, tapi kan jadwalnya cuma 5. Mau sholat sunnah, ada waktu-waktu yang memang dilarang sholat sunnah. Gak bisa terus-menerus, tapi zikir bisa. 24 jam non-stop zikir bisa? Bisa. Jadi kan sari mboten mas, naik dalur. Loh, bisa enggak kita? Bisa. Sebelum tidur berwudu, berzikir, membaca doa-doa. Ya kan? Begitu bangun jenengan apa kroso nek petang jam. Ngerti gitu lho. Kita mau sedih. Ya kan? Bangun tidur zikir lagi. Seperti ini. Jadi zikir ini luar biasa. Nah, kalimat ini ada satu hal yang penting bahwa la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, menunjukkan bahwa zikir itu tidak sekedar di batin. Maksud saya zikir itu diucapkan, dilafalkan. Sebagian orang itu zikirnya hanya dalam batin. Betul memang bahwa seluruh amal ibadah ini intinya hati kita. Meskipun dermimil, meskipun tangan kita, kaki kita, harta kita juga untuk berzikir, beribadah kepada Allah, kalau hatinya enggak ikhlas, hatinya enggak berzikir, orang kanggu, betul. Tapi bukan berarti zikir hanya dalam hati. Misal zikir, aku zikir mas. Zikir, enggak, zikir dengan di samping hati, karena semua amal itu porosnya, intinya adalah amalan hati, niat kita, tetapi ketika berzikir juga dilafalkan. Dari mana kita tahu? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Berarti apa? Lisan kita, lidah kita selalu bergerak, selalu berbicara. Ini mengucapkan lafal-lafal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, zikir bukan sekedar dengan hati tapi juga dengan lisan. Ini catatan yang tambahan supaya kita paham, karena sebagian orang bahkan membaca itu dalam hati saja, berdoa dalam hati saja, dan jujur banyak yang menyatakan atau menanyakan hal seperti ini. Kalau zikir itu kita baca atau kita batin, Pak? Sering dapat pertanyaan seperti itu. Namanya membaca, namanya berzikir ya dengan hati dan lisan. Apalagi zikir-zikir yang memang sudah ditentukan. Berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa membaca satu huruf
dari Al-Qur'anul Karim mendapatkan satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Padahal konsep kebaikan itu di dalam agama Islam akan dilipat gandakan minimal 10 kali. Jadi setiap kebaikan kalau dikerjakan dalam wilayah atau lingkup agama Islam, berarti dia seorang muslim, kemudian dikerjakan dengan ikhlas, dilakukan dengan betul sesuai syariat, maka setiap kebaikan itu pahalanya dikali 10. Kemudian beliau memberi contoh. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf karena satu kata memang. Ya, dalam rangkaian satu kata, huruf muqatta'ah. Tetapi itu sesungguhnya setiap huruf, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Jadi ada tiga huruf paling tidak pada pengucapan lafal alif lam. Kalau ini tiga yang sangat-sangat mudah diucapkan, kali 10, 30. Bagaimana kalau kita membaca satu halaman Al-Qur'anul Karim atau satu lembar, dua halaman atau sekian juz, masya Allah, luar biasa. Itu manfaat berzikir, fadilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga berisi anjuran supaya memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pahalanya akan berlipat ganda. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffati faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila budhana aw ila al-aqiq fayati minhu bina binaqataini kauman maaf kauma waini fi ghairi ismin wala qatira wala qati'ati rahim. Maukah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami pada saat kami sedang duduk-duduk di suffa. Duduk-duduk di suffa. Ini di bagian dari masjid. Faqal, kemudian beliau bertanya kepada kami. Pertanyaan ini sesungguhnya memberi motivasi dan beliau ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Ini salah satu metode pembelajaran. Sudah ngerti sebenarnya jamaah atau murid atau santri itu gak tahu, cuma ini untuk memancing perhatian supaya mereka fokus memberikan perhatiannya. Maukah di antara kalian yang pergi setiap hari ke Budhan atau ke Aqiq, satu tempat, lalu begitu balik dari Budhan atau Aqiq itu membawa naqatain, dua onta betina kaumawain yang gemuk, yang punuknya gede-gede, fi ghairi ismin, tanpa membawa dosa, wala qati'ati rahim, tanpa pula melakukan pemutusan silaturahim. Jadi pergi ke satu tempat lalu pulang membawa, bahasa kita, keberuntungan yang besar. Dua unta betina, lemu-lemu, punuknya gede-gede. Lalu kita tidak berbuat dosa, kita tidak memutus silaturahim. Artinya transaksi kita, usaha kita ini betul-betul gampang, mudah dan halal. Faqulna ya Rasulullah, nuhibbu dzalika. Wa tentu wahai baginda Rasulullah, kami ya senang banget lah, kan begitu. Senang banget lah. Intinya amalan ini mudah, ya, benar, halal, lalu mendatangkan keberuntungan yang sangat besar. Tentu kami mau. Qal afala yaqdu ahadukum ila al-masjid faya'lam aw yaqra ayataini min kadib min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatain wa thalathatun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna min al-ibil.
Beliau mengatakan, afala yabdu ahadukum ilal masjid faya'alam. Kalau begitu, mengapa kalian tidak pergi ke masjid lalu belajar? Jadi cara mendapatkan keberuntungan yang besar dengan cara yang mudah, apa? Satu, pergi ke masjid lalu belajar agama tentu saja. Au yaqra'u ayatain min kitabillahi, atau sekedar membaca dua ayat Al-Qur'an saja. Anda pergi ke masjid, datangi majelis ilmu, datangi pengajian, ikut belajar, atau datang ke masjid membaca Al-Qur'an, bahkan baca dua ayat saja. Ternyata khairun lahu min naqatain. Nilai pahalanya jauh lebih besar daripada dua unta betina yang gemuk-gemuk, yang punggungnya gede-gede. Luar biasa jemaah. Majelis zikir itu ternyata mendatangkan pahala yang sangat besar. Wasalasatun khairun lahu min salasin. Kalau dia baca tiga ayat, tentu akan lebih baik, lebih besar pahalanya daripada tiga unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'in. Kalau dia baca empat ayat, maka itu jauh lebih besar, lebih banyak pahalanya daripada empat unta. Wa min a'dadihinna minal ibad. Dan kemudian tentu saja lebih baik, lebih banyak, lebih berat pahalanya daripada sekian banyak unta yang diberikan. Ini siapa? Bagi orang yang tahu tentu saja. Tapi coba kalau ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, itu secara umum jumlah pesertanya lebih banyak mana dengan adanya majelis-majelis yang di situ menawarkan mungkin ya makanan, atau di pasar-pasar yang menawarkan ya barang dagangan. Secara umum kayaknya lebih banyak kalau di situ, masya Allah, ada toko yang jualan, padatnya minta ampun. Tapi ada majelis ta'lim membaca Al-Quran yang datang tiga. Ada di situ majelis ta'lim tentang akidah yang belajar 10. Sementara tempat-tempat kayak gitu banyak. Mengapa? Bisa jadi mereka belum tahu, belum paham bahwa andaikan Anda mendapatkan dua unta, maka itu jauh lebih kecil dibanding kalau Anda belajar hanya membaca dua ayat. Bukankah ini satu berbunga kabar gembira, keutamaan zikir, keutamaan belajar, keutamaan membaca Al-Quran? Tapi begitulah, tidak semua orang itu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita tahu seperti ini ya, jangan disia-siakan kesempatan manis. Untuk apa? Mendapatkan barang-barang istimewa. Apa itu pahala yang jauh lebih besar daripada sekedar unta? Atau mungkin kita unta ya dapat mobil lah, atau motor, kendaraan yang bagus. Ini adalah motivasi kepada kita untuk banyak membaca Al-Quran, sering mendatangi majelis ilmu, dan tentu saja belajar, belajar, dan terus belajar. Hadis ini juga memberi kita motivasi untuk suka membaca Al-Quran, dan jangan terlalu silau dengan dunia. Karena beliau kasih contoh adalah unta betina yang gemuk, yang punuknya itu tinggi, besar. Itu tentu harganya mahal ya. Harganya mahal. Bukan berarti kita gak butuh dunia, boleh. Bahkan kita mencari dunia sebanyaknya, boleh. Tetapi jangan sampai kemudian mengalahkan amalan yang lebih utama. Wa qala alaihi salatu wasalam, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi min Allahi tira. Wa man idja'a madja'an lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi min Allahi tira. Barang siapa duduk ya lalu tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah, maka akan menjadi penyesalan baginya. Dia akan mendapatkan
Kirotan di situ diartikan kekurangan, kemudian penyesalan dan penderitaan. Begitu pula barang siapa yang berbaring tetapi tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah, sungguh apa yang ia kerjakan itu akan membawa penyesalan, kekurangan dan penderitaan baginya. Padahal setiap hari kita ini duduk berapa lama, berbaring berapa lama, banyak. Kayaknya habis kita, waktu kita, kita habiskan untuk duduk sambil tidur atau tiduran. Berjalan berapa lama jenazah? 24 jam. Oh, berjalan kok. Kira mungkin berjalan 24 jam. Apa meneh numpak mobil? Nunggu terus. Kok ngomah nang mobil 3 meter. Kok mobil nang omah 3 meter. Nang masjid numpak motor lungguh meneh. Berapa menit kita jalan kita? Rata-rata duduk terus. Nah, orang kesel ngeledak. Nang masjid teko masjid ngeledak. Ya, nara digugah bablas turun nang mesin. Turun lunggu. Makanya di sini coba lihat, barang siapa duduk atau barang siapa berbaring tanpa ingat kepada Allah, sungguh itu akan membawa kerugian, penyesalan bagi. Mengapa? Karena waktu kita ini habis untuk duduk sama untuk berbaring. Ya mungkin. Iki kita kelas lunggu. Engkau kerja ya lunggu mesti. Ya. Terus engkau rodawan lungguan. Lungguan beda. Lungguan ini duduk-duduk. Apa artinya? Ngopi, bengi ya ngopi. Duduk-duduk terus pekerjaannya. Nek duduk-duduk kuwi Pak Tani. Ya. Jadi intinya ternyata ada hadis seperti ini mengingatkan, waktu kamu itu habis untuk duduk berbaring santai-santai. Maka jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan membawa penyesalan. Iya, habis waktu kita. Salatnya cuma berapa menit? Ya, baca Qur'annya seberapa menit? Yang lain-lainnya banyak untuk duduk-duduk, ngopi-ngopi, santai-santai. Jujur saja itu. Boleh ngopi. Kalau ngopi ya sak. Mungkin ya sak cangkir kecil gitu. Boleh ngobrol pinten jam. Kuwi pengajian dulu, pengajian 2 menit. Padahal lagi 5 menit, pengajian lagi mulai, pengajian 2 menit. Soalnya orang ngopi. Ya, gitu. Coba ada kopi. Asik dengan kopinya. Lali pengajian. Jadi Masya Allah ini luar biasa ya, kalimat ini supaya kita apa, selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah dalam kondisi dan keadaan apapun. Ini penting. Jadi jangan sampai kita rugi, jangan sampai waktu kita habis untuk duduk-duduk, layah-layah, santai-santai, ya, ngopi-ngopi dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyhim illa kana alaihim tiratun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kumpulan orang membuat majlis, duduk-duduk, lalu ketika dia duduk-duduk itu tidak ingat sama Allah, tidak berzikir sama Allah, tidak pula membaca selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti duduk-duduk dia itu, kumpulan dia itu, majlis itu akan membawa tirah. Tirah itu diartikan dari kekurangan, penyesalan, kerugian. Ya, kerugian, penyesalan. Fa in syaa'a 'adzabahum, jika berkehendak Allah akan azab mereka. Karena apa? Menghabiskan waktu tanpa ada guna. Wa in syaa'a ghafara lahum, jika menghendaki Allah akan ampuni mereka. Jadi, dan itu begitulah. Seringnya kita ini banyak itu tadi, maksudnya duduk-duduk, kongko-kongko, layak-layak, santai-santai, seperti itu. Jangan sampai itu waktu terbuang sayang. Bolehlah namanya orang ada saatnya istirahat, saatnya duduk, saatnya ngobrol dengan keluarga, dengan teman, dengan iya boleh, dan itu bagian dari kehidupan kita. Di sela-sela kita bekerja, beraktivitas yang kadang-kadang bikin mumet, bikin capek, bikin lelah, itu bisa menjadi hiburan, betul, tapi jangan sampai kemudian terlewat begitu saja tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita dianjurkan supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah berzikir apapun, beristighfar bisa, bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, bahkan di sini disebutkan bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau di majelis ilmu, sebentar-sebentar kita mendengar nama Nabi disebut, kita dibaca diperintah supaya membaca salawat. Karena apa? Al-bakhiru man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang bakhil itu jika disebut namaku dan dia dengar, dia tidak membaca salawat untukku. Maka perbanyaklah kita membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi ila qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan. Barang siapa atau tidaklah satu kaum, tiadalah sekelompok orang yang berdiri meninggalkan satu majlis, tapi dia ketika di majlis itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika dia berdiri bangkit meninggalkan majlis itu, dia diibaratkan seperti bangkai hima. Bangkai hima tidak ada guna. Wa kana lahum hasratan, dan itu akan menjadi penyesalan, kekurangan dan penderitaan baginya. Maka kita diperintah setiap kita bermajlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Himar itu nama mas. Keledai. Keledai di sini enten mboten? Di mana, Mas? Katanya di kehidupan kita ya. Angel tenan. Benten nonton. Dan di sini ya ora ono. Di Jogja ya ono. Di sini ora ono. Iki cetok wis jambira, Mas. Orang sidin, Mas. Pas aku ditakoni wis ora fokus. Teng mriki enten mboten? Ora ono. Teng kebon kuwi. Jadi luar biasa ya. Makanya kita di akhir duduk-duduk kita, di akhir ngobrol-ngobrol kita, kongko-kongko kita, layah-layah kita, majelis-majelis kita, ada doa kafaratul majelis. Ya sebelumnya kita namanya orang kadang berbuat salah, khilaf, dosa, tak sadar, tak tidak, atau ngomong yang keliru, menyinggung yang lain tanpa sadar. Ya manusia lah. Apalagi ngobrolnya lama, tadi bareng buncengan, ngopi, begitu yel-yelan, bisa mulai orang bareng. Ayo, ah, terima melaku pasti mau bonceng. Mesum. Makanya banyak-banyak zikir. Bisa. Ya orang yang asalnya duduk baik-baik, kemudian sikapnya, omongannya, perilakunya kamu tuh bisa jadi berkelana. Makanya di situ selalu ingatkan. Ingatkan dengan sehat, dengan ilmu, dengan zikir kepada Allah. Sehingga apa? Orang enggak jadi emosi, enggak jadi tersinggung, ngomongnya juga tidak asal dan seterusnya. Nah, salah satu doa nanti yang dianjurkan adalah doa kafaratul majlis. Itu sebagai penebus dosa, kesalahan yang barangkali muncul, dan itu kemungkinan besar iya, apalagi majelis kita ini majelis tadi cuma ngobrol sana, ngobrol sini dan seterusnya. Bahkan bisa jadi ada perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya, penolakan terhadap syariat, ya. Istihza, memperolok syariat. Kadang-kadang begitu, enggak sadar. Oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati. Bismillah. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah di, mohon maaf ya, biasanya di pinggir jalan, di tempat roda, di tempat kopi, di tempat kuliner, ya biasalah gitu. Akhirnya waktu terlewat, waktu habis, padahal cuman ya sepele urusannya. Mungkin kopi tadi cuma satu cangkir. Jarang ya ngopi satu gelas begini. Cangkir kecil ya. Ya, kita ora ono dodolan kopi sebenarnya. Ora Mas. Ora ono kopi satu gelas cili. Jadi begitu. Hendaknya kita betul-betul efektif dalam memanfaatkan waktu. Tadi waktu berangkat ya Mas Doni, petang saya singkat wis Ramadan. Iya cepet banget. Ya enggak Mas. Cepet sekali. Sebentar lagi ini Ramadan lagi. Kayaknya baru kemarin. Makanya Mas yang belum menikah itu cepat lah. Kiamat semakin dekat. Iya. Jangan mandok-mandok dong.
undangan iki lho sing penting. Iya, undangannya itu yang penting. Mau sak wis banget ora undangan walimah. Ya napa sih? Ya corona ora alasan. Kalau misalnya muda-muda itu enggak berani wis Pak Tejo wis Mas. Lho. Mau seorang anu blasir ya orang menarik lah. Pak Mas Nur. Ya, jangan orang tuh memperbesar badan tok. Ini liane gitu loh. Baik, jadi begitu nggih. Insyaallah taala sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang jelas kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beragama ini memang ada banyak ujian, jamaah. Ada banyak ujian. Dan ada satu prinsip bahwa kita ini tidak boleh menolak ajaran Islam. Ya, ada orang yang berbahagia, kita ikut bahagia. Jangan sampai kemudian ngopo dek kok mesemut. Pokoknya aku saiki seorang fan. Jangan. Lo ada orang melakukan syariat Islam, nah kita ikut berbahagia, ya enggak? Saudara kita, kalau ada orang masuk Islam seneng enggak kita? Seneng. Saudara kita beribadah seneng, ya enggak? Saudara Muslim, la yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi berbahagia kita kalau mendengar ada saudara kita ikut berbahagia, kita berbahagia. Dan pesan saya buat bapak-bapak ini, sampaikan nasihat baik-baik kepada para istri supaya ikut berbahagia. Senyumlah, berbahagialah. Ana kabar berita bahagia. Ya, karena ada saudara kita yang hari ini berbahagia. Misalnya begitu ya. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian malah menyusun strategi. Bagaimana ini caranya suami saya ini tidak ikut bahagia? Jangan sampai. Begitu nggih. Jadi ini yang bisa kita sampaikan, dan itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengutamakan hawa nafsu tapi utamakan syariat, meskipun itu terasa berat, tapi begitulah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufiknya dan memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia, urusan agama maupun urusan akhirat kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.